ya, ya dengan seperti ini ya, kita menarik di sini, itu sudah terlepas. Dan untuk yang ini, untuk di motor ini ya, saya sudah congkel begini pun tidak sanggup ya. Nah, seperti ini, saya congkel begini, saya tekan begini, saya congkel begini, ini juga tidak sanggup ya, sangat keras sekali ya teman ya. Nah seperti ini, bahkan saya sudah pakai kaki ya seperti ini, untuk menariknya juga tidak sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Mulia Motor. Teman-teman subscribe dimanapun Anda berada, teman-teman para pemula. Ini saya akan memperlihatkan cara membuka cover kruk as atau cover gigi temeng bawah ya, atau gigi pompa oli, gigi pompa oli Supra yang susah sekali dibuka. Ini memang keras sekali ya sobat ya. Ini saya sudah coba buka dengan cara menjepit di sini ya, itu sangat keras sekali. Saya akan coba dulu ya. Nah biasanya teman-teman di sini cukup kita menarik di sini saja ya, dengan seperti ini ya, kita menarik di sini itu sudah terlepas. Dan untuk yang ini, untuk di motor ini ya, saya sudah congkel begini pun tidak sanggup ya. Nah seperti ini, saya congkel begini, saya tekan begini, saya congkel begini, ini juga tidak sanggup ya, sangat keras sekali ya teman ya. Nah seperti ini, bahkan saya sudah pakai kaki ya seperti ini, untuk menariknya juga tidak sanggup. Nah caranya gimana teman-teman ya? Nah ini saya akan perlihatkan caranya. Nah teman-teman, jika menemukan seperti ini, usahakan diputar dulu ini ya, kita putar dulu. Ini memang keras ya teman-teman ya, namun hati-hati untuk pemukulan di sini, nanti memutar cover ini atau tutup pompa oli, tutup gigi pompa oli ini atau tutup temeng di kruk as ini. Kita putar dulu ya, kita putar hingga kita terlihat ruangan di bagian dalam di sini. Ya, di sini masih posisi baut ya. Ini masih posisi baut. Ya. Nah, kalau kita putar dia akan bergeser ke, ada ruangan di situ. Nah, untuk menggeser ini kita menggunakan pahat ya, teman-teman. Kita memukul di bagian di sini, kita geser ke belakang. Nah, seperti ini ya. Kita pukul di bagian di sini, terus dia akan bergeser ke belakang. Usahakan pahatnya yang tumpul ya, teman-teman ya. Jangan yang tajam, jangan yang tajam ya. Kalau yang tajam nanti ini akan patah. Bisa patah. Usahakan cari yang tumpul. Saya akan cari, ini masih agak tebal ya, saya akan cari yang agak tumpul. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Silakan teman cari saja yang tumpul ya, atau besi apa saja yang kira-kira bisa untuk memukul ke sini. Ini kebetulan ada yang seperti ini ya, saya ambil saja. Nah seperti itu ya teman-teman ya, kelihatan ya ini bahwa dia sudah bergeser. Nah seperti itu ya teman-teman ya, kita geser sedikit lagi ya. Nah seperti itu ya, kelihatannya sudah ada ruangan untuk memasukkan sebuah besi ya. Sudah bisa kita untuk membukanya jika sudah seperti ini ya. Kita geser sekitar 1 cm ya teman-teman ya, kita geser ke belakang sekitar 1 cm saja ya. Nah ini sudah ada ruangan, dan di bawah pun juga sudah ada ruangan, tapi lebih baik di bagian atas di sini ya, ini sudah ada ruangan. Nah jadi untuk membukanya seperti ini ya teman-teman. Nah kita gunakan jari-jari ya teman-teman ya, terserah mau pilih yang jari-jari yang mana ya. Kalau saya pilih yang lebih besar aja ya, ini kebetulan ada yang pendek, ini juga bisa ya. Lalu kita masukkan seperti ini ke dalam ya, masukkan seperti ini ke dalam. Dan ada satu cara lagi ya teman-teman ya, ini boleh kita gunakan kunci L ya, kunci L kita masukkan ke sini ya, lalu kita tarik ke sini. Kalau untuk di sini kunci L nya tidak bisa kita masukkan ya, di sini tidak bisa ya, kita masukkan kunci L. Nah kalau untuk di sini bisa, kunci L kita masukkan di sini, lalu kita tarik pakai tang, bisa ya, pakai tang seperti ini ya, kita ambil tang seperti ini, kita tarik dengan mendorong di sini ya, dengan kita tumpukan tangnya di
bagian grup A seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini memang sudah sangat keras sekali, saya tidak mau melakukannya di sini karena saya takut di sini nanti yang pecah ya, sudah tarik keluar itu pecah. Saya akan melakukan dengan jari-jari saja ya. Jari-jari yang seperti ini juga boleh ya, yang panjang ya. Nah, seperti ini, masukkan jari-jarinya ke dalam seperti ini, lalu kita tarik keluar ya. Lalu kita tarik keluar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, saya gunakan yang pendek saja ya. Yang panjang lebih enak sebenarnya teman-teman ya. Cuman ini lebih besar jari-jarinya. Saya gunakan seperti ini. Nah, lalu kita coba seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita congkel ya, kita tumpukan tangnya di bagian kerupas ya. Tumpukan tangnya di kerupas di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik keluar seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu caranya ya teman-teman ya, mudah sekali caranya. Oke teman-teman, itu saja cara dari saya, cara mudah membuka cover tutup gear temeng ini, tutup gigi pompa oli atau tutup kerupas ya di bagian di sini untuk motor Supra ya teman-teman ya, Supra, Grand dan saudara-saudaranya itu. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih.